Iya, iya, iya. RT yang banyak tingkahnya di tempat gua doang ya. Aduh, Le. Kecewa gua, Le. Kenapa kecewa, kenapa? Mang Sasri. Dia nyanyi rock. Mang Sasri. Iya, iya. Soalnya gak ada suaranya. Mang Sasri aja, ngapa? Sakit mulut kali ya. Bukan sonnya yang gak ada suaranya, kuping Pak RT mangpet kali. Ya mungkin. Pantesan gak ada suaranya, listriknya. Bukan listriknya, listriknya mah pasti nyala, gak mungkin. Kupingnya yang sepi. Gitu. Ganti aja pakai genset ya. Kan listriknya gak mati, kupingnya yang mati. Nanti. Nyewa di mana tuh son ya? Emang gak mati, sound systemnya gak mati. Power? Hah? Powernya? Enggak. Mixer? Gak mati, listriknya gak mati. Ganti dong. Gak mati Pak RT, gak mati. Orang banyak banget. Lu ya. Denger kok gue ngomong? Iya denger. Betul. Ngomong lu. BBB nih, BBB nih. BBB apa? Bukan gudeg biasa. Mau ngapain sih pakai-pakai gini? Bisa banget lu bangga-banggain gua. Bangga-banggain. Pak RT, mau kemana pakaian rok begini? Ini ngerok kan pakaiannya, mau kemana nih? Mau kemana nih? Ngapain saya itu? Ngomong! Saya! Hei, saya! Yang ngomong saya! Mau kemana pakaian rok begini? Udah kenceng nih gua nih, Nek. Nih, gua mau ngomong begini, Le. Kan gua sana gak jadi, maksud gua biasa gua mau... Kayak ini aja ke PRJ dah. Oh mau lihat konser? PRJ? Iya. Lihat konser. Lihat konser. Buat Kemayoran? Iya PRJ, PRJ Kemayoran. Iya PRJ. Mau lihat konser maksudnya? Ini salah lagi aja nih. PRJ Padi Kemayoran ya. Baru berapa hari buka? Iya tahu. Nih, maksud saya? Iya. Mana pakaian kayak begini? Kira-kira kalau gua ajak nonton sama gimana? Ya terserah Pak RT aja, kalau mau mah. Gua udah beli anu nih. Beli apa? Gua udah beli keket. Tiket! Tiket. Gua. Dan kemarin beli tiket konser sama tiket kereta api yang dibawa. Bawa lagi yang denger aja. Buat Mami Atu, buat gua tuh. Ya udah ntar, nanti saya bilangin sama Mami. Mau diajak gitu. Bilangin ya. Ya bilangin nanti. Gua dari tadi melatihin, gua pikir nih celana dimasukin ke botnya. Kemana? Di gulung.